Halo sedulurku semuanya, jumpa lagi di channel Sadar Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menunjukkan kepada Anda semuanya cara mengasah pisau yang benar agar bisa setajam silet dan juga tajamnya itu bisa awet, tahan lama, serta tidak mudah tumpul. Langsung saja ya. Untuk mengasah, tentu diperlukan batu asah. Ya. Ini cara yang paling sering digunakan oleh masyarakat itu biasanya menggunakan batu asah seperti ini. Batu asah itu terbagi menjadi dua, ini yang kasar, yang ini yang halus. Oke, sebelum mengasah, terlebih dahulu batu asah ini harus direndam ke dalam air. Jadi persiapkan air, kemudian direndam beberapa saat sampai semua gelembungnya ini hilang. Ini ada gelembungnya ya. Kemudian batu asahnya ini diletakkan di bracketnya ya, tempat dudukan untuk mengasah. Kita gunakan yang kasar terlebih dahulu ya. Ingat-ingat ya, saat mengasah pisau harus di bagian yang kasar terlebih dahulu. Fungsinya yang kasar ini adalah untuk mengembalikan bagian-bagian pisau yang sudah tumpul. Nah, ini adalah pisau yang akan saya gunakan sebagai contoh untuk mengasah ya. Ini saya tes dulu menggunakan kertas. Ketajamannya seperti apa? Nih, sebelum saya asah ya. Nggak bisa digunakan untuk memotong kertas, bisa dilihat sendiri. Hasilnya seperti ini ya, sangat tumpul. Untuk mengasah pisau, jangan lupa pisaunya dibasahin terlebih dahulu seperti ini untuk menjaga agar tidak panas. Kemudian untuk batu asahnya juga dikasih air. Dan untuk sudut pengasahannya itu antara 15 sampai 20 derajat. Jadi harus miring. Jangan nempel kayak gini, tetapi miring, dimiringkan. Antara 15 sampai 20 derajat. Untuk cara pegang pisaunya, ini bagian sini di ujung sini kasih jempol. Untuk mengatur agar ini bisa miring, pakai jempolan ini yang mengatur ya, agar miring. Kemudian yang ujungnya ini kita gunakan tiga jari untuk menekan. Ini untuk menekan pisau, yang ini untuk mengatur kemiringan pisau ya, kayak gini. Cara ngasahnya searah seperti ini, searah, jangan kayak gini-gini, jangan begini ya, tetapi searah seperti ini ya, berulang-ulang searah seperti ini ya, bisa dilihat searah ya seperti ini, dari ujung pisau didorong ke atas seperti ini. Terus ya, berulang-ulang sampai 1-3 menit. Tengok lagi, dilihat lagi. Ya, seperti ini. Basahin lagi. Diulangi lagi, dibasahin lagi. Pokoknya jangan sampai batu asahnya kering. Setelah 3 menit, kemudian gantian sebaliknya ya, untuk mata pisau sebaliknya. Ini sudah kelihatan tajam ya. Kemudian mata pisau sebaliknya. Cara untuk mengasah mata pisau sebaliknya tadi kan begini ya. Kemudian dibalik seperti ini. Kemudian yang ditekan yang ini ya, untuk mengatur kemiringannya. Sekarang gunakan jari telunjuk ini untuk menekan, untuk mengatur kemiringan pisau. Kemudian tiga jari untuk menekan pisaunya seperti ini ya. Yang ditekan sekarang gantian yang ini menggunakan jari telunjuk seperti ini. Untuk arahnya sekarang ke arah kita. Nah, seperti ini. Dari pangkal ditarik ke belakang. Lamanya 1 sampai 3 menit. Untuk ngasah itu nggak perlu lama-lama sebenarnya ya. Kalau kita pakai teknik 1 sampai 3 menit itu sudah sangat tajam.
Oke ya, setelah dilakukan pengasahan kasar, kemudian selanjutnya ya, selanjutnya dibalik ya, batu asahnya dibalik, digunakan untuk menghaluskan ya. Kita gunakan asah yang halus untuk finishing agar mata pisaunya ini tajamnya biar awet. Untuk caranya sama ya seperti yang tadi, caranya miringnya 15 derajat diatur menggunakan jempolan yang ini. Kemudian yang tiga jari ini untuk menekan pisau. Penekanannya itu jangan terlalu kuat ya. Enggreng-enggreng saja. Ini hanya untuk finishing saja agar tajamnya pisau ini bisa awet dan tahan lama. Untuk finishing tidak perlu lama-lama, cukup 1 menit. Oke, setelah 1 menit, kemudian dibalik untuk sisi yang satunya. Dari pangkal ke ujung seperti ini. Ditarik ke arah kita. Gosok-gosok selama 1 menit. Agar ketajaman pisau ini awet ya. Ini adalah proses finishing. Ya, jadi jangan ditekan terlalu kuat. Oke. Ini sudah sangat tajam sekali. Akan saya coba untuk memotong kertas. Bisa dilihat ya, ini adalah hasil asan saya. Seperti ini hasilnya. Oke, ini akan saya coba untuk mengotong kertas. Oke ya, ini tak ambilkan kertas. Ya, ini tak ambilkan kertas. Bisa dilihat ya, bisa dilihat. Oke, tajam ya, bisa dilihat lagi, tajam, bisa dilihat lagi. Oke, ya, sangat-sangat tajam sekali. Sekarang pisau ini bisa setajam silat ya, karena bisa untuk memotong kertas. Oke, sangat tajam sekali. Itu adalah cara mengasah pisau yang benar ya. Itu tadi adalah cara mengasah pisau yang benar. Sehingga untuk ketajaman pisau bisa setajam silet dan juga untuk ketajamannya sangat-sangat awet sekali. Oke, sedulurku semuanya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi Anda semuanya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih bermanfaat bagi orang yang lebih banyak lagi. Salam.